Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini request dari kawan-kawan. Minta karena kemarin kita sudah adakan satu pertunjukan di sini, yaitu permainan sulap. Karena kurang puas mungkin, untuk itu minta tambahannya. Oke, malam ini kita akan adakan permainan sulap. Yang pertama yaitu mungkin sendok ini mempunyai gravitasi bumi, apabila dipegang akan jatuh. Tapi nanti kalau kita sulap, ini gravitasi itu tidak akan ada lagi. Yang kedua, ada bola lampu. Ini tanpa dicolokkan, cuma dengan kekuatan daripada mungkin kita semua ini mempunyai energi. Kita satukan energi kita, energi panas kita taruh di kundalini, yaitu dua jari di atas pusar kita. Kita satukan, yang insya Allah ini bola lampu akan hidup sendiri. Setelah itu saya akan bongkar rahasianya. Sekarang kita mulai yang pertama. Ini sendok. Apabila ditaruh kayak begini, dia pasti akan jatuh. Ini contohnya. Pasti jatuh ke bawah. Ya enggak? Tapi kalau dilapisi dengan uang, nah uang itu akan menekan ataupun menghilangkan gravitasi bumi. Ada yang punya uang? Boleh, pinjam. Nah, ini uang 2.000. Oke, caranya, nah ada yang lain-lain ya. Uangnya, uang dari penonton. Ya. Kita taruh uangnya di sini, kita gosok-gosok. Mudah-mudahan sendoknya bisa melayang sendiri, nggak jatuh. Nggak jatuh. Ya. Itu yang pertama. Habis ini saya bongkar rahasianya. Di mana letak rahasianya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini bola. Kalau dapat tolong ditutup lampunya itu biar kelihatan gelap. Bisa ditutup. Ya. Tapi setelah ini jangan lupa ya. Like, comment, dan subscribe. Kalau perlu di share sama kawan-kawannya. Tuh. Tolong dipegang. Tolong pegang. Di atas boleh kayak begini. Gini-gini nih. Oh, ya. Dari atas. Ya, tolong digelapkan. Kita lihat di sini nanti. Ya. Kita satukan energi kita. Kita salurkan ke telapak tangan. Mudah-mudahan bisa. Lampunya mudah-mudahan hidup. Hidup. Ulang lagi, mudah-mudahan kita bisa rubah ya. Energi kita satukan lagi energi kita. Tanpa dipegang. Cuma didekatkan saja. Energinya kurang kuat. Kita ulang lagi. Pegangnya yang baik kayak gini. Atas. Coba. Oh, tuh. Masih berkedip-kedip.
lama hidupnya. Dah. Dua permainan sudah kita perlihatkan. Nah, yang namanya sulap itu semuanya punya trik. Dan kita akan bongkar trik ini. Ingin tahu triknya? Nih, yang pertama, kuncinya di mana? Yang namanya trik itu adalah kuncinya atau rahasianya. Pingin tahu? Pingin tahu? Pingin tahu? Pingin tahu? Pingin tahu? Rahasianya, kenapa harus ditutup? Pakai uang. Ini gunanya adalah rahasianya di sini. Di cincin. Gini. Ini digosok-gosok, dia udah langsung nempel. Kenapa cincinnya pakai magnet nih? Begitu juga dengan lampu. Lampu ini juga dia akan hidup. Nggak perlu. Ini nggak perlu ditempelkan. Jauh jaraknya kan, dia akan hidup sendiri. Kita rubah juga warnanya juga bisa. Nah, warna lampunya bisa berubah. Ini rahasianya. Oke. Jangan lupa. Sudah dikasih tahu rahasia. Like, comment, and subscribe. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan.